Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Video kali ini aku nak kongsikan satu video Ustaz Azhar Idrus yang menjelaskan tentang perbezaan di antara Salafi Wahabi dengan Salafi yang Ori. Jadi pokok Wahabi ni dia malu nak guna nama Wahabi, so dia tukar nama menjadi Salafi. Tetapi adakah akidah mereka mengikut ulama-ulama Salafi, ulama-ulama salaf yang muktabar, atau hanya sekadar menukar nama untuk menutup akidah Wahabiah mereka? Oleh itu, jom kita dengar penjelasannya. Apakah pandangan tentang gerakan yang menggelarkan diri mereka Salafi yang mengaku sebagai ahli sunnah yang sebenar? Ini sekarang ni memanglah banyak sangatlah perkara-perkara yang berkait dengan Salafi ni. Satu kumpulan, satu golongan, satu puak yang mengaku mereka inilah sebagai golongan salaf yang memperjuangkan sunnah yang sebenar. Sekarang ini timbul banyak dah. Kemudian mempertikaikan pula ulama-ulama mujtahid. Nampak? Mempertikaikan ulama-ulama mujtahid. Telah dijawab dengan panjang lebar oleh ulama-ulama yang muktabar. Di dalam kitab-kitab yang mereka karang. Banyak dah masalah mengaku salafi ini. Di antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama besar di Syria. Nampak? Dia ada laman web dia. Kita boleh pergi albuti.com. Dia akan jawab. Dia terang masalah salafi yang sebenar ni lagu mana. Salafi yang mengaku sebagai salafi kemudian memperkecilkan pula ulama-ulama mazhab, ini bukan salafi. Tapi ini orang yang mutasallif, orang yang berlakon saja sebagai salafi. Mengaku sebagai salafi bukannya perjuangkan sunnah, tetapi mengarahkan kepada kepunahan masyarakat Islam itu sendiri. Di antaranya kita nak kenal salafi yang sesat, yang karut ini, dia kata jangan ikut ulama mazhab, ikut Nabi. Ini golongan-golongan yang memang sesat. Sebab kalau mereka, kita tengok apa maksud mazhab itu sendiri, maka perkataan mereka jangan ikut mazhab terang-terang salah dengan fakta yang sebenar, dengan wakil yang berlaku. Kerana mazhab bukan makna pandangan ulama sesuka hati, tetapi adalah sebab ijtihad yang telah disuruh oleh Nabi sendiri. Nampak? Jadi jangan kita terpedaya dengan golongan-golongan ini. Sekarang ada seorang mufti muda yang duduk sebut sama dia lah golongan salah, dia golongan salah, golongan salah. Tetapi mendiamkan perkara-perkara yang haram dengan ijma' ulama', mempertikaikan, menimbul-nimbulkan, memperbesarkan masalah-masalah yang khilafiah. Bid'ah dalalah, dia kata haram. Tak boleh kata sadaqallahul azim kalau baca abih baca Quran, kerana tak ada nah dalam hadis. Ni boleh kenal ni golongan sesat ni. Nampak? Ketua dia kepala absor, kepala pengak sekarang ni, seorang doktor lulusan UIA je. Dia mempertikaikan ulama-ulama seperti Ibnu Hajar, Syekh Ramli dan Imam Nawawi. Kemudian mengatakan tok-tok guru kalau berasal daripada pondok, dah apa sihat otak dia. Kerana tok guru pondok ni asal daripada sekolah, di sekolah jahat, mak dia tok pondok, lepas tu jadi tok guru sakit. Nampak? Jadi orang ni tak perlu kita hormat. Kerana apa? Mencela ulama-ulama yang telah menghambakan diri dan menghabiskan harta benda untuk kebaikan masyarakat. Naik dia seko ni boleh 8,000 sebulan. Memperkecilkan ulama dan kata kitab-kitab pondok molek bakar saja. Ini golongan salah. Golongan salafi. Dulu masa kita jahil dulu, kita terpedaya juga memang apa pergi ikut mazhab. Ikut Nabi. Masa kita jahil. Ngaji. Baca, dengar kalam ulama. Nampak? Betul lah ulama-ulama ni. Tak boleh nak ikut Nabi, kena ikut mazhab dalam masalah yang ada kena ijtihad. Kerana tak ada sebut nas, dah tak ada sebut nas nak ikut gua ni Nabi. Khabar sama dah kan? Ni mainan dia. Dia selik hal talqin, hal baca Yasin malam jemaah, masalah salawat di celah-celah tarawih. Nampak? Kalau kita tengok benda ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan agama, mereka tidak mempertikai pun masalah khilafiah ni. Yang betul-betul muktabar, tak ada benda lagu ni. Umpamanya Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Al-Azhar, seorang imam yang diakui oleh dunia ulama-ulama, yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dia ni Syekhul Azhar, mana ketua ulama Universiti Al-Azhar besar sekali. Al-Azhar bila jadi ketua ulama, seolah-olah dia adalah ketua ulama dunia. Kerana ulama-ulama besar Al-Azhar ni dirajak oleh ulama-ulama lain.
Bila ditanya pada masalah-masalah seperti kunut, masalah Sayyidina, masalah baca Quran, hadiah pada orang mati, almarhum Syekh Ali Jalul Haq yang begitu hebat menjawab dengan ilmiah. Hak khilaf dia rayak khilaf. Hak boleh dia kata boleh. Hak ijma' dia kata ijma'. Nah, ini dah mempertikaikan khilaf-khilaf ulama' nak suruh ikut dia seorang. Ini salafi apa? Nampak? Salafi itu sendiri adalah bida'ah. Nah, kerana membangsakan masyarakat manusia Islam hari ini dengan salafi ataupun khalafi. Nah, sama saja orang yang betul ahli sunnah wal jamaah. Siapa tak kira? Man ana alaihi wa sahabi, siapa ikut Nabi dan sahabat-sahabat aku. Nampak? Sahabat berlaku khilaf. Ha dah? Dah sahabat sesat ah. Sahabat khilaf. Kita tak reti bahasa, kita tak ngaji. Saya baca kitab Majmu' Imam Nawawi. Ada menyebut khilaf yang berlaku di kalangan sahabat. Ada yang sampai 5 kau, ada yang 3 kau. Perbezaan di kalangan pendapat. Dah bodoh. Sahabat ada apa pula khilaf? Kita ingat mazhab ni mazhab 4 saja. Dia ada mazhab lama. Mazhab Aisyah, mazhab Abu Hurairah, mazhab Ibn Mas'ud, mazhab Abu Nani Ibn Umar. Banyak. Mana mazhab ni pendapat-pendapat. Dah sesat Ibn Umar, Siti Aisyah. Nampak? Faham baik. Mazhab bukan mazhab 4 saja. Mazhab ni mazhaba ilaihil imam. Apa yang pendapat yang disukai oleh imam kepada arah perkara ni dibuat. Itu mazhab. Nah. Kalau kita tengok kitab Syarhus Sunnah al-Imam al-Baghawi rahimahullahu taala, pada satu-satu hadis ataupun ayat, buat mari hadis buat mari ayat pada satu hukum, lepas tu menyatakan khilaf di kalangan sahabat. Mana sahabat berlaku khilaf? Sebab apa? Nabi telah wafat. Nabi tak boleh menjelaskan hukum kerana Nabi tak ada. Bila tak ada, sahabat yang pandai fiqh berijtihad. Kadang-kadang berlaku 4 kaul sahabat. Nah, jadi pendapat mazhab-mazhab Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Maliki sebenarnya bukan mazhab pendapat dia. Kalau kita tengok, nah, dalil masing-masing, Imam Syafi'i kata kerana aku lebih cenderung pada pendapat Sayyidina Umar. Hani kata aku cenderung pada pendapat Abu Hurairah. Tengok. Tapi kita jahil tak tahu benda, pakai dengar gitu saja. Nah, sejarah berlakunya mazhab kan daripada zaman sahabat. Nah. Jadi jangan kita terpedaya dengan kata-kata mani golongan salafi, salafi, salafi. Ini semua karut berlaku. Nah, semua orang ulama-ulama tak ada pun nak bawa kita kepada jalan yang sesat. Semua nak menjuruskan kita kepada kebenaran belaka dengan ijtihad masing-masing. Nah, nak dia mengaku dia sebagai ahli sunnah, dia puak salafi. Dah orang ni dulu pakai serban, dia ni pakai sokok tinggi. Sunnah ke tak? Dulu mu pakai jubah, sekarang pakai kok, pakai tas. Ketua salafi Malaysia. Nah, mana mu kena beli? Salafi apa mu? Salafu. Nah, orang daripada pakai kok, pakai jubah. Daripada baju Melayu, pakai gamis. Daripada pala dogo pakai piah. Nah, baru betul salafi menghidupkan sunnah. Ni nak buat gagasan sunnah pula. Nah, oh waktu big ni. Haram kita sebut selawat masa antara tarawih kan? Haram. Dah tu suruh heboh, jom heboh 15,000 orang berjoget. Senyap sunyi mu. Nah, ha. Sesat dak oleh sesat mufti ni? Ha dah? Aku dah kata, kamu kata.